Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Bapa Fazura, siapa sebenarnya arwah Bapa Fazura? Ada rahsia dengan Fatah suaminya? Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Semua mungkin kenal dengan pasangan Fatah Amin dan Nur Fazura. Semua juga mungkin pernah dengar yang diorang ni memang sweet romantic. Kalau hari jadi atau ulang tahun perkahwinan, memang selalu pergi date dan juga kongsi ucapan dekat media sosial masing-masing. Hampir 24 tahun hidup tanpa seorang ayah, Fazura sebelum ni pernah buat perkongsian yang agak sedih walaupun hari tu hari jadi suami dia Fatah. Sebab hari tu sama dengan hari jadi arwah ayah dia sendiri. Dari posting IG tu, Fazura ada kongsi sikap arwah ayah dia yang sangat penyabar dan juga penyayang. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari lahir arwah Papa. He would have been 60 years old today. 19 tahun pemergian lelaki paling penting dalam hidup saya pada 14 September 2000 yang telah membesarkan, mendidik dan menyayangi saya lebih dari dirinya sendiri. Pemergian beliau secara mengejut membuatkan saya hilang kekuatan dan tempat bermanja. Sebagai anak perempuan tunggal dari 4 beradik, saya pastinya amat rapat dan manja dengan arwah Papa. Arwah juga sepanjang hidupnya selalu bersabar dengan segala kerenah saya, terutama sewaktu usia remaja. Tetapi sikap penyabar, sentiasa positif penyayang serta sering melihat orang lain dengan kasih sayang itu akan terus menjadi panduan dalam hidup saya. Arwah juga sering berpesan sentiasalah berbuat baik kepada orang lain kerana perjalanan hidup kita masih jauh. Kita tak tahu apa pula yang akan menimpa kita akibat kata-kata atau perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Tidak mengerti bagaimana saya mampu teruskan hidup tanpa tempat bermanja dan hanya dengan memori Papa. Allah SWT yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihi telah siap merancang pengganti terbaik yang dapat mengisi kekosongan itu. Alang-alang dekat raya ni kan, apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah Fazura ni? Tapi untuk semua orang yang tersayang dalam keluarga kita, InsyaAllah, semoga mereka ditempatkan dalam golongan beriman. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.